Nobi disuruh ibu jagain adiknya di rumah, guys. Dan ibu berpesan jangan sampai meninggalkan adiknya sendirian. Gak lama setelah ibu pergi, teman-teman Nobi datang nih, guys, dan ngajakin Nobi bermain. Kira-kira kalau kalian jadi Nobi, kalian bakal mau apa enggak? Komen ya. Nobi melihat adiknya tidur nyenyak banget nih, guys. Jadi dia naruh adiknya di kasur sementara dia pergi main sama teman-temannya. Gak lama kemudian, adiknya terbangun, guys, dan menangis. Pas si ibu datang dan mendengar anaknya menangis, langsung panik dong. Dan langsung digendong nih adik bayinya. Terus ayah juga datang nih, guys. Dia juga panik melihat tas belanjaan ibu berantakan banget di depan rumah. Ibu pun bercerita kalau Nobi meninggalkan adiknya sendirian di rumah sampai menangis. Ayah yang marah langsung mencari Nobi, guys. Ternyata Nobi ada di lapangan nih, main sama teman-temannya. Melihat ayah yang datang dengan marah, teman-teman Nobi langsung lari, guys. Sedangkan Nobi dipukulin, guys. Nobi jadi sebel banget sama ayahnya. Dia dorong ayahnya dan langsung kabur, guys. Ayahnya juga dengan marah bilang sama Nobi kalau dia gak usah pulang ke rumah lagi. Gimana dong, kita lanjut part 2 ya. Ayah marah banget nih, guys, sama Nobi karena disuruh jagain adiknya malah ditinggal main sama teman-temannya. Nobi jadi kesel juga nih, guys, sama ayahnya. Dia dorong ayahnya dan langsung kabur. Ayah juga kesel, guys, sampai bilang kalau Nobi gak usah pulang ke rumah lagi. Di jalan, dia sedih banget nih, guys, dan jadi teringat kenangan sama ayahnya yang dulu sering banget main bareng. Sampai-sampai dia nyebrang gak lihat jalan, guys, dan akhirnya ketabrak mobil. Untung aja orang yang nabrak Nobi ini bertanggung jawab, guys. Dia langsung bawa Nobi ke rumah sakit. Sementara itu di rumah, ayah nyesel banget nih, guys, udah marah sama Nobi. Dia mulai mencari-cari Nobi ke rumah-rumah nih, dan juga tanya sama teman-temannya, tapi mereka semua gak ada yang tahu Nobi di mana, guys. Sampai akhirnya dia pasang flyer nih di banyak tempat. Keesokan harinya orang ini melihat flyernya Nobi, guys. Dia langsung pergi dong ke rumah Nobi dan memberitahu orang tuanya kalau Nobi ada di rumah sakit. Sesampainya di sana, ayah dan ibu sedih banget, guys, karena Nobi masih koma. Tapi menyadari kehadiran orang tuanya, Nobi perlahan jadi sadar, guys. Yang sayang sama keluarganya, komen ya, jangan lupa subscribe.